Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi ashabil kiram amma ba'd. Para pemirsa dan kaum muslimin serta anak-anakku Madrasah Aliyah Al-Indadiyah, siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Indadiyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dimanapun berada, kali ini kita akan belajar tentang tafsir Al-Muhadharah As-Sadisah Wal-Ishrun. Al-Muhadharah As-Sadisah Wal-Ishrun, Muhadharah yang ke-26 dari tafsir Ayatil Ahkam Muhammad Ali As-Sobni, namanya kitab tafsir Rawai'ul Bayan. Jadi kurikulum kita menggunakan tafsir Ayatil Ahkam karangan Syekh Muhammad Ali As-Sobni, nama kitabnya Rawai'ul Bayan. Nah, model pembelajaran kita tidak seperti belajar tafsir-tafsir yang lain, akan tapi di sini sistem pembelajarannya adalah maudhu'i atau tematik. Nah, untuk kelas 2 ini, kelas 11, itu tafsir kita adalah ayat-ayat munakahat. Untuk yang pertama, materi kita sudah selesai, kita bahas tentang khidbah, yaitu melamar. Kemudian yang kedua tentang ta'addudu zaujat fil Islam. Kemudian ini adalah materi yang ketiga. Materi yang ketiga ada beberapa pertemuan. Al-Muhadharah As-Sadisah wal-Ishrun, Muhadharah yang ke-23. Sebelumnya mari kita tawassul dulu. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al hayai minhum wal amwat wa khususan masyayikh Bahrul Ulum wa muassisin Bahrul Ulum wa sallam alif hadzal kitab wa li jami'i shaykhina wa shaykh masyayikhina wa li walidina lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para siswa siswi Madrasah Aliyah Al-Indadiyah kelas 11 dimanapun berada, mari kita mulai belajar kita tafsir ayat ahkam Muhammad Ali As-Sobuni, Muhadharah 26. Ayat yang dibahas adalah Al-Muharramat Minan Nisa. Untuk kali ini kita terlebih dahulu membaca ayatnya. Yang kita baca di sini adalah sekelompok ayat mulai dari surat Nisa 19 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum antaritun nisa akarha. Tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan cara paksa. Jadi nanti di dalam sabab nuzulnya ayat ini diterangkan bahwa ayat ini turun karena perilaku orang-orang jahiliyah yang mereka itu apabila ada seorang laki-laki meninggal, maka
istrinya itu diwaris oleh anak laki-laki yang pertama atau ahli waris yang lain. Kemudian perempuan yang diwarisi ini bisa dinikahi oleh dirinya sendiri tanpa mahar, atau bisa dinikahkan kepada orang lain dan maharnya diambil oleh ahli waris itu, atau dikekang tidak boleh nikah dengan orang lain. Bahkan harta peninggalan sang suami ini diambil juga oleh ahli warisnya. Jadi perempuan itu atau istrinya tidak dapat waris, malah diwaris. Maka tidak halal bagi kamu untuk mewarisi perempuan secara paksa. Apakah kalau mewarisi secara tidak paksa boleh? Oh tidak, tetap tidak boleh. Kenapa ada kata kerha di sini? Karena setiap orang, seorang ibu apabila diwarisi oleh anaknya bersama-sama dengan harta peninggalannya ayahnya atau harta peninggalan oleh orang yang meninggal itu bersama-sama perempuan atau istrinya itu diwaris bersama harta peninggalannya, tidak mendapat warisan tapi malah diwaris. Subhanallah, ini jahiliyah ya, jahiliyah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan secara paksa. Sekalipun tidak dipaksa pun tidak boleh. Nah, kenapa ada kata karha di sini? Nah, karena watak perempuan kalau diwaris itu mesti tidak boleh. Tidak ada yang tidak terpaksa. Bukan. Tidak ada yang tidak terpaksa. Tidak ada yang tidak terpaksa. Mesti semuanya merasa terpaksa. Bahkan ada seorang anak mewarisi ibunya, kemudian diambil seperti istrinya. Masa ibunya kok kemudian jadi istrinya, kan risih ibunya ini, maka merasa karhan. Akan tapi budaya pada waktu itu yang diwarisi oleh anaknya itu bukan ibu kandungnya tapi ibu tirinya, jadi dibuat silang. Misalnya ada 4 ibu gitu, budayanya kan istrinya banyak. Nanti anak yang dari istri pertama mewarisi ibu yang kedua, anak yang ketiga mewarisi ibu yang pertama, jadi silang begitu. Wala ta'duluhunna litadhabu biba'di ma ataitumuhunna. Dan janganlah kamu menyusahkan perempuan agar kamu bisa, atau untuk kamu bisa membawa pergi sebagian apa yang telah kamu berikan kepada perempuan itu. Dan janganlah kamu menyusahkan perempuan litadhabu biba'di ma ataitumuhunna, untuk kamu membawa pergi, untuk kamu bisa membawa pergi apa yang kamu berikan kepada perempuan itu. Ini juga budaya jahiliyah. Jadi pada umumnya laki-laki itu menyusahkan perempuan dengan berbagai macam cara untuk bisa mengambil kembali mas kawin atau harta yang pernah diberikan kepada istri pada waktu pertama kali menikah itu. Kemudian mereka biasanya melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti. Illa ayatina bifahisyatin mubayyinah, kecuali kalau perempuan itu melakukan zina yang jelas. Nah, kalau ternyata istrinya itu melakukan zina yang jelas, ini ada urusan lain, ada aturan tersendiri pada saat itu. Nah, gitu ya. Apa aturannya? Ya, ada aturan-aturan jahiliyah di mana misalnya kalau ada orang punya istri kemudian istrinya zina, bagaimana itu ada aturannya sendiri, ada MOU-nya ketika menikah itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah istrimu dengan cara yang baik. Nah, ayat ini tidak seberapa populer dibanding ayat tentang fankihu ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Padahal inti daripada perkawinan itu adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka lewat corong dari anak-anak sekalian, anak-anakku,
dari Madrasah Aliyah Al-Imdadiyah. Saya titip kepadamu, kepada kalian semua, untuk bisa mensyiarkan ayat yang berbunyi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Cuma di dalam pengajian-pengajian perkawinan itu seringkali yang dibahas itu adalah fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Atau di dalam forum-forum apapun itu yang sering dibahas adalah fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Masalah poligaminya yang dibicarakan. Tapi bagaimana dengan muasyarahnya ini seringkali tidak dibicarakan. Ini ada ketidakadilan di sini di dalam memahami makna Al-Qur'an, bahkan di dalam mengamalkan ayat Al-Qur'an. Ayat selanjutnya fa in karihtumuhunna, apabila kamu tidak menyukai perempuan ya istrimu, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka siapa tahu bahwa apa yang kamu tidak sukai itu, syai'an, apa yang kamu tidak sukai itu, justru Allah menjadikan di dalam sesuatu itu kebaikan yang banyak. Siapa tahu Allah menjadikan sesuatu yang tidak kamu sukai itu, justru Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Nah, kok di sini Allah menyebutnya syai'an, tidak menyebut imro'atan? Mungkin begini, fa'asa antakrahu imro'atan. Tidak demikian ayatnya, akan tetapi berbunyi fa'asa antakrahu syai'an. Nah, ini dipahami bahwa yang kamu tidak sukai dari perempuan itu bisa jadi fisiknya, bisa jadi pembicaraannya, bisa jadi hobinya, bisa jadi karakternya, atau hal-hal lain yang menyeluruh dari hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Nah, barangkali justru apa yang kamu tidak suka itu justru mendatangkan kebaikan yang banyak. Kalau bahasa Jawa itu biasanya sopo ngerti elek-elek ngerjekeni. Istri yang tidak terlalu cantik, kadang-kadang Allah memberikan rizki yang lapang. Kadang-kadang istrinya cantik tapi rizkinya rupek. Makanya di sini Allah berfirman fa'asa antakrahu syai'aw wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Sopo ngerti elek-elek ngerjekeni. Nah, syukur-syukur sopo ngerti apik ngerjekeni. Ini yang diharapkan. Makanya itu kalau nanti memilih pasangan jangan sampai salah pilih. Jangan lupa fadhfar bidzatiddin. Yang dipilih adalah yang kokoh agamanya. Wa in aradtum mustibdala zaujin, wa in aradtum mustibla tibla insyaallah. Wa in aradtum mustibdala zaujin makana zaujin. Dan apabila engkau ingin mengganti pasangan atau istri untuk ganti istrinya yang terdahulu, wa in aradtum mustibdala zaujin, apabila kamu ingin mengganti pasangan, maka nazaujin, sebagai ganti pasangan yang lalu, wa ataitum ihdahunna qintaron, kalau kamu ingin kawin lagi maksudnya begitu, dan kamu sudah memberikan kepada mereka, salah satu dari mereka, qintor. Qintor itu di sini dimaknani dalam tafsirannya adalah qintor malun kathir, harta yang banyak. Kalau kamu sudah menikahi seorang perempuan dan kamu sudah memberikan harta yang banyak mas kawin, fala ta'khudhu minhu syai'a, maka sekali-kali jangan kamu mengambilnya sama sekali. Syai'an itu sedikit pun tidak boleh diambil. Jadi mahar itu kan gantinya buduk. Buduk itu ya barangnya perempuan itu menjadi halal buat kalian kaum laki-laki itu dengan mahar. Mahar itu sebagai gantinya buduk, gantinya segelnya perempuan itu. Karena itu
apabila mas kawin itu sudah diberikan, maka jangan sekali-kali diminta. Haram ya. Ini larangannya haram. Atakhudunahu buhtanan wa itsman mubina. Ini menjelaskan betapa kelakuannya orang jahiliyah pada masa sebelum Islam itu begitu kejamnya terhadap istrinya, rela berbuat apa saja. Kemudian Allah berfirman, atakhudunahu buhtanan wa itsman mubina. Kenapa kamu rela mengambilnya dengan keji dan dosa yang besar, dosa yang jelas. Jadi ini dosa. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan. Bagaimana kamu rela mengambilnya? Jadi ditegaskan lagi oleh Allah tadi, atakhudunahu buhtana wa itsman mubina, sekarang wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan. Bagaimana kamu rela mengambilnya, sedangkan di antara kamu suami istri sudah saling menyerahkan antara yang satu dengan yang lain. Wekmu wekku, nyoh, PNKB sudah dilakukan seperti itu. Dan perempuan telah mengambil darimu laki-laki mitsaqan ghalidhan. Mitsaqan itu artinya adalah transaksi ghalidhan yang agung. Jadi perkawinan itu disebut sebagai mitsaqan ghalidhan, bukan mitsaq biasa, bukan transaksi biasa. Bedanya apa dengan transaksi biasa? Kalau transaksi biasa itu bisa tukar tambah. Saya beli mobil, kok sudah lama atau baru seminggu mau ditukar, tukar tambah, enggak apa-apa. Sekalipun rugi enggak apa-apa. Nah, gitu. Tapi kalau istri kalau sudah mengambil janji mitsaqan ghalidhan yang disebut dengan transaksi yang agung ini, tidak boleh tukar tambah. Nah, setelah dicoba semalam, dua malam, seminggu, kok enggak enak ya rasanya, tukar deh adiknya atau kakaknya, enggak boleh. Itu wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan. Betapa Allah itu sangat menjaga nasab. Ya, sangat menjaga nasab, sangat menjaga hubungan keluarga ini. Nah, ini ya. Kita lanjutkan sesuai dengan temanya ayat Al-Muharramat Minan Nisa, ini ayatnya. Jadi sebelum ayat wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi itu, ayat ini didahului dengan yang berkaitan dengan mu'asyarah bil ma'ruf ya. Selanjutnya, wala tangkihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Dan janganlah kalian menikahi wanita yang dinikahi oleh bapak-bapak kamu, kecuali dulu pada zaman jahiliyah dahulu boleh. Jadi bekas istrinya bapak itu boleh dinikah oleh anaknya, masya Allah, kayak hewan, kayak kucing ya. Jangan mengawini wanita yang pernah dinikah oleh bapakmu, kecuali pada zaman jahiliyah dulu. Jadi sekarang sudah enggak boleh lagi itu. Karena apa? Innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Karena hal itu adalah fahisyah, zina. Jadi kalau kita menikah, kalau ada orang menikah bekas istri bapaknya, itu fahisyah. Kalau ibu itu, perempuan itu sudah dikumpuli oleh ayahnya. Kalau belum dikumpuli oleh ayahnya itu boleh. Wa maqtan wa sa'a sabila. Innahu kana fahisyata wa maqtan wa sa'a sabila. Karena itu adalah, yang mengawini bekas istri bapaknya itu adalah zina dan dosa dan perilaku yang sangat jelek. Hurimat alaikum, diharamkan atas kalian ummahatukum, ibumu. Ibu itu enggak boleh dinikahi, kecuali kucing, hewan-hewan itu boleh ya.
Wa banatukum, dan anak perempuanmu. Wah, ini banyak kasus ini. Makanya itu anak perempuan itu kalau sudah dewasa atau menjelang baligh itu harus pakai pakaian yang rapi, maksudnya di dalam rumah itu jangan dibuka-buka auratnya itu. Siapa tahu kemudian bapaknya kesurupannya, supran setan. Wa banatukum, ini perempuan supaya menjaga ini. Juga laki-laki harus menjaga, jangan sampai menzinai itu anaknya atau menikahi anaknya. Wa akhwatukum, dan saudara perempuanmu. Wa ammatukum, dan bibi perempuanmu dari bapak. Wa kholatukum, dan bibi perempuanmu dari ibu. Wa banatul akhi, dan ponakan dari saudara laki. Wa banatul ukhti, dan ponakan dari saudara perempuan. Wa ummahatukum allati ardhonakum, dan ibu rodok kamu, enggak boleh dinikah ya. Oh, ibu rodoknya kok masih muda cantik, dinikah saja enggak boleh. Wa akhwatukum minar rodo'ati, dan saudara perempuan tunggal rodok. Wa ummahatun nisaikum, dan ibunya istrimu, yaitu mertua, mertua perempuan. Jangan sampai dinikahi itu. Waroba ibu kumulati fi hujurikum, dan robibah, anak tiri yang ada di naunganmu. Misalnya istrimu punya anak, anaknya istri itu dari bapak lain. Nah, ini berarti sama kamu itu adalah anak tiri, robibah namanya, robaib. Kalau banyak itu robaib. Enggak boleh dinikahi. Kalau itu ibunya itu sudah dijima oleh bapaknya. Waraba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Dan anak tiri yang ada di dalam naunganmu karena bersama dengan ibunya di sisimu, dari perempuan-perempuan yang kamu telah mendukhulnya. Jadi misalnya ibunya anak tiri itu sudah kamu kumpuli, maka anak tiri ini menjadi haram buat kamu. Nah, karena menjadi mahram. Karena menjadi mahram maka tidak boleh dinikah. Nah, kalau ibunya belum dikumpuli oleh bapaknya bagaimana anak tiri tadi? Fa illam takunu dakhaltum bihinna, kalau bapaknya itu belum menikahi atau belum menjima istrinya atau ibunya dari anak tiri tadi, fala junah alaikum, maka tidak ada dosa bagimu untuk menikahi anak tiri kamu. Jadi ada ibu dinikahi oleh seorang bapak yang ibu ini punya anak dari suami lain. Kalau ibu ini dinikahi oleh bapak ini dan kemudian sudah dijima, maka anak ini menjadi mahramnya. Karena menjadi mahramnya maka tidak boleh dinikah oleh bapak itu. Dan bapak ini menjadi bapaknya dan mahram. Tapi kalau ibunya itu belum dikumpuli oleh bapaknya, maka anak tiri ini halal buat bapaknya. Ini coro Quran. Ayatnya mana? Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau kamu sekalian belum mendukhul itu perempuan, maka tidak apa-apa kamu nikahi itu anak tirinya. Cara Quran boleh, cara syariat boleh. Tapi bagaimana menurut hukum sosial? Ya sido dipeting kamu ya. Jadi yang tidak terima itu masyarakat. Nah, nanti orang yang sampai menikahi anak tirinya ini akan mendapat hukuman dari masyarakat. Hukuman sosial sekalipun Al-Qur'an membolehkan. Ini hati-hati ya. Wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum. Dan istri anak-anak kamu, menantu. Ya, menantu dari anak laki-laki, dari anak laki-laki kamu. Jadi istrinya anak lakimu itu menantumu. Jangan sampai salah kamar. Ya. Kemudian menjadi terbiasa, kemudian merusak rumah tangga anaknya, naudzubillah ya. Wa antazma'u bainal ukhtaini, dan untuk
dan mengawini dua bersaudara, enggak boleh. Ada empat bersaudara, yang pertama cantik, yang kedua manis, yang ketiga baik budi, yang keempat pinter, dinikahi semua, enggak boleh. Dua saja enggak boleh, apalagi empat. Wa antajma'u bainal ukhtaini, dan kamu dilarang menikahi dua bersaudara. Illa ma qad salaf, kecuali dahulu pada zaman jahiliyah. Kalau jahiliyah itu tidak ada aturan. Karena tidak ada aturan ya, 10 bersaudara dinikahi semua tidak apa-apa, tidak ada hukum. Makanya disebut jahiliyah, ngawur hukum. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Ghafur, pengampun, Maha Rahim, Maha Bijaksana. Apa hubungannya Ghafuron dan Rahiman di sini? Ya kalau dulu pernah terjadi pada zaman jahiliyah itu diampuni oleh Allah. Nah, setelah ada ayat ini kemudian para sahabat harus menata diri karena di antara mereka ada yang terjerat dengan aturan ini. Nanti di dalam sebab nuzulnya dibahas. Wal muhsanatu minan nisa'i, dan wanita-wanita yang muhsanat, yang punya suami. Punya suami tidak boleh dinikahi. Ada itu nyanyian Jawa. Golek terong gak kurang terong, ojo milih sing ijo-ijo. Golek uang gak kurang uang, ojo milih sing wis duwe bojo. Itu kan wal muhsanatu minan nisa. Enggak boleh ya mengganggu rumah tangga orang. Illa ma malakat aymanukum, kecuali budak kamu yang kamu miliki. Boleh. Budak perempuan itu halal buat sayidnya. Jadi kalau ada sayid enggak kawin itu enggak apa-apa. Kawin dengan budak saja atau enggak usah kawin ya. Bersenang-senang dengan budak itu saja itu enggak apa-apa. Kitab Allah alaikum, hendaklah kalian berpegang pada kitab Allah ini. Kitab Allah alaikum. Ada fi'il yang dibuang. Fi'il fa'il. Ada yang dibuang. Maksudnya hendaklah kalian berpegang pada kitabnya Allah. Wa ahillalakum ma wara'a dzalikum. Wa ahillalakum ma wara'a dzalikum. Dan dihalalkan atas kamu sekalian yang selain yang disebut tadi, halal semua perempuan-perempuan. Tapi biasanya orang itu senang yang dilarang. Nah, ini itu melanggar batas. Enggak boleh. Melanggar batas enggak boleh. Wa uhillalakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan atas kalian selain yang tadi itu. Antabatahu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Asal kamu mengambilnya dengan amwal, dengan harta untuk mas kawin, dan dengan cara terjaga, tidak dengan cara zina. Mengambil perempuan untuk menjadi pasangannya dengan cara menikah, tidak dengan cara zina. Maka kanun dalam Islam itu perkawinan harus ada pengantin laki dan perempuan, harus lawan jenis, harus beda jenis ya. Harus ada wali, saksi, mahar, ijab kabul. Gitu. Tidak boleh dengan zina. Famas tamta'tum bihi minhunna, dan perempuan yang sudah kamu kumpuli, fa'atuhunna ujurahunna fardhah, maka harus kamu beri mas kawinnya, wajib itu. Tidak boleh tidak. Kalau tidak diberi mas kawin itu nanti jatuhnya zina. Wala junah alaikum, dan tidak ada dosa bagi kamu, fima taradaitum bihi min ba'dil fardhah. Tidak ada dosa bagi kamu dalam hal apa yang kamu telah saling rela setelah kamu tunaikan. Maksudnya begini, tidak apa-apa kamu menikmati bersama harta mas kawin yang sudah kamu berikan kepada istrimu. Dinikmati bersama boleh. Misalnya rumah itu sebagai mas kawin, angkah tuka wa zawajtuka makhtubataka Fatimah binta
Binta Muhammad misalnya. Bimahri Baitin Jamilin fi Batu Malang. Terus rumah indah, rumah villa itu dinikmati bersama, itu boleh. Tapi harus ditunaikan. Nah, asal dapat izin dari istrinya. Jadi ini sudah haknya istri kalau sudah diberikan sebagai mas kawin. Atau mobil itu kemudian dipakai bersama, tidak apa-apa. Tapi harus ditunaikan dulu sesuai dengan perjanjian. Biasanya orang itu kan tanya minta mas kawin apa gitu ya. Minta mas kawin rumah atau mobil atau benda yang lain. Atau berupa makanan. Itu berupa sawah, hasil sawahnya itu boleh dimakan bersama, tapi harus antarobin, dan ini tidak boleh diminta kembali. Innallaha kana aliman hakimah, bahwa Allah maha alim dan maha hakim. Dulu pada tradisi di Arab itu kalau menikah ya sampai sekarang itu ya mahal mas kawinnya itu. Makanya laki-laki Arab itu mulai kecil sudah dilatih berdagang. Anak kecil-kecil umur 10 tahun, ya bahkan 7 tahun itu sudah ada yang berdagang, jual jilbab, jual sandal, jual apa. Eberan di Mekah itu banyak. Terus saya pernah tanya itu, ngapain kamu masih kecil kok jualan? Terus dia bilang, kata bapakku kalau tidak bisa bekerja atau tidak bekerja nanti tidak bisa kawin. Nah sejak kecil anak itu sudah diberi mindset bahwa orang kawin itu harus punya modal. Kalau di Indonesia tidak. Di Indonesia ini sampai mas kawin pun kadang-kadang yang belikan orang tuanya. Kadang-kadang calon mertuanya itu tidak nuntut untuk mas kawin apapun. Bahkan calon istri kadang juga tidak nuntut mas kawin apapun, seikhlasnya suaminya. Betapa nikmatnya hidup di Indonesia katanya dengan perkawinan ini, murah. Tapi jangan murahan ya. Anak perempuan harus tetap punya nilai ya, punya harga berapa seharusnya. Misalnya emas 10 gram kayak 50 gram gitu. Supaya laki-laki itu punya tanggung jawab. Masalahnya apa? Kalau gampang nikah nanti gampang cerai. Nah mas kawin ini di samping sebagai gantinya bodoh adalah untuk ikatan. Ikatan batin, ikatan material antara suami dan istri untuk supaya tidak mudah kawin cerai. Oke. Itu ayatnya sudah kita baca. Sekarang kita baca sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Awalan ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala, diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, kana ahlu jahiliyah, bahwa penduduk jahiliyah dahulu kala, idza mata rajul, apabila ada seorang laki-laki meninggal, kana auliya'u haqqu bimra'atihi, maka wali-walinya yaitu ahli warisnya itu lebih berhak atas istrinya. Lebih berhak bagaimana? Ya berhak atas istrinya untuk diperlakukan apa saja. Pada waktu itu perempuan sama sekali tidak mempunyai nilai diri. Tidak berhak untuk memiliki dirinya sendiri. Jadi pada waktu apa di alam jahiliyah itu perempuan itu diwaris besar bersama dengan hartanya. Insya'a ba'duhum tazawwaja. Apabila sebagian mereka menghendaki, ya dikawin saja. Wa insya'u zawwajuha. Kalau mereka mau, ya mereka kawinkan dengan orang lain. Tazawwaj. Insya'a ba'dhum tazawwajaha. Apabila mereka ingin, ya mereka kawin saja. Wa insya'u zawwajuha, dan bila mereka mau, mereka kawinkan dengan orang lain. Tapi tahu ya, mas kawinnya itu kalau perempuan itu ditinggal mati oleh suaminya dan kemudian dinikahkan kepada orang lain oleh ahli warisnya, maka maharnya itu diambil oleh ahli warisnya. Subhanallah. Wa insya'u lam yuzawwijuha, dan apabila mereka mau ahli waris itu, maka
perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu tidak boleh kawin, tidak dikawinkan dengan orang lain. Ya dibuat simpanan aja di situ. Fahum ahaqqu biha min ahliha. Dan ahli warisnya suaminya, ahli warisnya laki-laki itu lebih berhak atas perempuan itu ketimbang keluarganya perempuan itu sendiri. Jadi kalau perempuan itu sudah dinikahi oleh laki-laki, maka perempuan ini sudah masuk dalam rahimnya laki-laki. Jadi nasibnya perempuan itu hidupnya dari rahim ke rahim. Ketika belum menjadi manusia, berada di rahim ibunya. Ketika sudah lahir menjadi manusia, masuk dalam rahim keluarganya. Artinya tidak boleh kemana-mana, dikekang. Tidak boleh berkreasi, tidak boleh belajar. Dulu itu seperti itu. Dan apabila sudah nikah, dinikahkan dengan orang lain, maka dia masuk dalam rahim suaminya. Artinya tidak boleh keluar kecuali atas izin suaminya atau bersama suaminya. Subhanallah. Nah, ya. Fanazalat hadhil ayat, maka turunlah ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan paksa. Sekalipun tidak dipaksa pun tidak bisa. Tidak boleh. Karena tidak ada perempuan yang rela dikawinkan dengan orang lain, atau tidak ada perempuan yang rela untuk diwarisi oleh ahli warisnya suaminya. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan secara paksa. Tanian ruwiya wa ruwiya an ahlal jahiliyah kanu idza mata rajul za'a ibnuhu min ghairiha awaliyuhu. Diceritakan bahwa dulu pada zaman jahiliyah, apabila ada laki-laki meninggal, maka anaknya datang. Anak laki-laki yang dari ibu lain itu datang. Atau walinya laki-laki itu ya mungkin orang tuanya, mungkin adiknya, atau keluarga yang lain. Datang ngapain? Fawarotham ro'atahu kamayaritu malahu. Untuk mewarisi istrinya sebagaimana mewarisi hartanya. Wa alqa 'alayha tsauban, dan dia menjatuhkan pakaian pada perempuan itu. Menjatuhkan pakaian itu maksudnya bagaimana? Dia menyatakan bahwa engkau adalah milikku. Fa in syaa'a tazawwajaha bisadaqil awal. Kalau ahli waris itu mau, maka dia mengawininya dengan mas kawin yang pertama, maksudnya dengan mas kawin yang dulu pernah diberikan oleh bapaknya itu. Wa insya'a zawwajaha, dan apabila dia mau, dia mengawinkannya kepada orang lain. Ghairuhu, selain dia, selain yang ahli waris tadi. Wa akhadha shadaqaha, jadi perempuan itu dinikahkan dengan orang lain dengan ketentuan mas kawin yang telah ditentukan oleh ahli waris. Dan apabila telah diberikan ahli waris, diberikan maharnya bagaimana? Wa akhadha shadaqaha, dan ahli waris itu mengambil mas kawinnya. Masyaallah. Teganya. Fanhu an dzalik, maka kemudian mereka dicegah oleh Allah, dilarang oleh Allah dari yang demikian. Dengan firman-Nya, wa nazala, maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an taritun nisaa'a karha. Sama ya. Sama dengan yang di atas. Intinya seperti itu. Salisan wa ruwiya, diriwayatkan anna Aba Qais bin Al-Asma, anna Aba Qais bin Al-Aslam, bahwa ada orang namanya Abu Qais bin Al-Aslam. Lama tufiya, ketika dia diwafatkan, khotoba ibnuhu Qais imra'atahu, maka anaknya yang namanya Qais itu melamar ibunya. Ya Allah, tegaknya. Faqalat, maka perempuan yang dilamar oleh anaknya, anak tirinya yang dimaksudin. Jadi sekalipun pada zaman jahiliyah mereka tetap menghormati ibu kandungnya ya.
Kalau mewarisi ibu kandungnya tidak, jadi mewarisi ibu lain, jadi silang. Fakolat, maka ibunya berkata, Luna, kamu kok datang ke saya ngelamar, aneh kamu. Innama a'intuka waladan wa anta min solihi qaumi. Loh, kamu itu kan sudah saya anggap anakku sendiri. Dan kamu itu termasuk kaummu yang soleh. Orang yang paling soleh di antara kaummu itu. Ngapain kamu ikut orang-orang yang tega melamar ibu sekalipun ibu tiri? Wis, aku tak datang dulu sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, tunggu ya. Aku mau sowan dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu perempuan itu juga boleh sowan kepada Rasulullah dan Rasulullah juga menjumpai itu perempuan yang pertama. Nah, sekarang itu ada tokoh siapa yang enggak mau menemui kepada perempuan. Itu aneh. Nabi, Kanjeng Nabi saja menemui tamu perempuan. Walakini ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mastamaru. Oke, tunggu ya. Aku tak sowan dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku minta izin kepada Nabi. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tastadinuhu. Maka kemudian perempuan itu minta izin kepada Rasulullah, bagaimana kalau dia itu dinikah oleh anaknya, maksudnya anak tirinya. Anak tiri yang ibunya ini sudah dijima oleh bapaknya yang meninggal dulu itu. Waqalat, dan perempuan itu matur kepada Rasul, ya Rasul, innama kuntu aidu waladan famataro. Sungguhnya aku itu telah menganggapnya sebagai anakku sendiri. Kok dia itu melamar aku? Bagaimana pendapatmu ya Rasul? Sedih saya ya Rasul. Masa kok anak melamar ibunya untuk dinikah? Sungguh tidak rasional. Nah, ini perempuan ini protes dengan tradisi yang sudah melekat pada zaman jahiliyah. Berani ya perempuan ini ya. Gak apa-apa, dalam rangka membela haknya. Karena haknya itu diinjak-injak oleh era pada saat itu, oleh budaya pada saat itu. Nah, atas perjuangannya perempuan ini, Rasul bersabda, faqala laha irji'i ila baitik. Wis kono, balik-balik ke rumah. Pulanglah wahai perempuan. Setelah perempuan itu pulang, fanazalat hadil ayat, wala tankihu manakahab, wala tankihu manakaha abaukum minan nisa. Jangan kamu mengawini wanita yang sudah dinikah oleh bapak kamu. Berarti ini ibu tiri. Jadi betapa perempuan ini punya jasa kaitannya dengan sebab turunnya ayat yang mana anak tiri tidak boleh nikahi ibu tiri. Jadi berani protes. Jadi kalau kita kaum perempuan, anak-anakku yang perempuan itu harus berani apabila menyampaikan hal-hal yang hak, yang benar. Harus berani menyampaikan hal-hal yang hak. Kalau sekiranya hal yang kalau sekiranya ada sesuatu yang menimpa kepada kita yang kita merasa tidak nyaman, atau ada peristiwa apapun yang mengenai kita yang kita merasa enggak nyaman, ini supaya dikomunikasikan. Kalau sekarang enggak ada Rasulullah, ya dikomunikasikan dengan ustaz, dengan para ulama yang ada di sekitar kita. Jangan diam saja, nanti kita akan menjadi korban. Menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Nah, ini jadi ayat ini tadi mengajarkan kepada kita kaum muslimin, terutama kaum laki-laki ini, untuk berbuat baik kepada perempuan dan untuk rela meninggalkan budaya jahiliyah yang mewarisi perempuan, yang sengaja dengan membuat fitnah kepada perempuan dengan
dengan alasan itu kemudian dia bisa mengambil hartanya yang dulu pernah diberikan kepada perempuan yang berupa harta mahar. Dan hendaklah laki-laki itu berbuat baik kepada istri-istrinya. Jadi ayat ini perlindungan terhadap perempuan. Dan ayat ini juga menerangkan tentang bahwa Islam itu sangat menjaga nasab. Sangat menjaga nasab. Kalau masih nasab, kalau yang ada di bahas di dalam ayat ini nanti, ini yang ada di dalam ayat ini tadi tidak boleh dilanggar. Jangan sampai dilanggar karena akan menyebabkan perkawinan yang zina, perkawinan yang haram. Bukan saja syubhat tapi haram. Jadi kita harus ada siapa bin siapa gitu ya. Bin siapa. Sampai bin yang paling tinggi Nabi Adam. Begitulah Islam menata masalah nasab. Dan Islam itu mengajarkan perlindungan keluarga. Terutama yang banyak dilindungi di dalam ayat ini adalah kaum ibu. Kaum ibu ini supaya tidak menjadi korban keberingasan laki-laki atau korban keberingasan budaya. Yang budaya itu dikuasai oleh kaum laki-laki. Sehingga akan tercipta suasana masyarakat muslim yang adalah musawah maslahah, yang berkeadilan, yang maslahah, yang musawah, dan melahirkan masyarakat yang baik. Kita lanjutkan maraton karena liburnya diperpanjang. Nah, ini ngajinya, materinya juga diperpanjang. Al-ahkam asy-syar'iyyah, al-hukmul awal. Istirahat dan nikmat. Salat. Biasanya sampai 70 menit. Ya, nanti kalau anak-anakku ada yang tanya jawab bisa Jabri Ibu atau komen di YouTube-nya. Insyaallah akan dibuka. Kita juga bisa diskusi, anak-anak bisa Jabri temannya melakukan diskusi. Al-ahkam asy-syar'iyyah, al-hukmul awal. Ma huwa? Nah, kita langsung masuk pada al-hukmul awal. Jadi setelah sebab nuzul kita langsung masuk pada al-ahkam asy-syar'iyyah yang ujul i'rab atau ifu tafsir kita lewati dulu. Al-hukmul awal ma huwa miqdarul mahril mafrudi fi syari'atil Islam, fi syari'atil Islamiyah. Berapa mahar yang ditentukan dalam syariat Islam? Al mahru fi syari'atil Islamiyah hibatun wa atiyatun. Mahar dalam syariat Islam itu adalah berupa hibah, pemberian, atiyah ya, pemberian. Walaisa lahu qadrun muhaddadun, dan tidak ada ketentuan tertentu, ketentuan khusus bagi besar kecilnya mahar. Karena apa? Idzin nasu yakhtalifuna fil ghina wal faqri. Karena manusia itu berbeda-beda di dalam kemampuannya dan ketidakmampuannya. Wa yatafawatuna fi sa'ati wa dhayyiq. Ya, sama artinya, dan mereka berbeda-beda dalam keluasan rizki dan kerupakannya rizki. Fatarakat asy-syari'atu at-tahdida. Maka syariat meninggalkan membatasi. Agar supaya apa? Liyu'tiya kullu wahidin ala qadri taqatihi wa hasba wa hasbi halatihi. Agar supaya masing-masing orang memberikan mas kawin kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya.
Wa qad ittafaqa al-ulama 'ala annahu la hadda li aktsaril mahri. Dan ahli fikih, wa qad ittafaqa al-fuqaha, para ahli fikih telah sepakat, 'ala annahu la hadda li aktsaril mahri, bahwa tidak ada batas bagi maksimalnya mahar. Berapapun, 7 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, tidak ada batas. Liqouli ta'ala, wa ataitum ihdahunna qintoron fala ta'khudhu minhu syai'a. Qintor. Di sini bahasa Al-Qur'an ya, qintor. Qintor itu di sini ditafsiri malun kathir, harta yang banyak. Itu menunjukkan bahwa budaya pada saat itu atau Islam, Al-Qur'an mengajarkan bahwa mas kawin itu memang harus banyak, jangan sedikit. Nah, qintor yang harus digarisbawahi adalah qintor. Nah, nanti kalau anak-anakku menikah, ingat ya, qintor, bukan qitor. Kalau qitor kata tapi kalau ini qintor, malun katanya. Karena itu sebelum menikah seyogyanya punya pegangan dulu pekerjaan yang menghasilkan secara ekonomi, sehingga kita punya modal untuk menikah, sehingga nanti menjadi keluarga yang sejahtera. Gitu. Qala al-Allamah Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, ulama besar di bidang tafsir namanya Al-Allamah Al-Qurtubi, beliau mengarang sebuah kitab tafsir yang besar sekali ya, ada 10 jilid besar menafsirkan seluruh Al-Qur'an. Namanya Tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan fi hadil ayat, dalam ayat ini dalilun ala jawazil mughalati fil muhur. Diperbolehkannya bermahal-mahal di dalam mas kawin. Karena apa? Li'annallaha la yumathilu illa bimubahin. Karena Allah tidak membuat contoh kecuali untuk hal-hal yang diperbolehkan. Mana buat contoh? Wa ataitum ihdahunna qintor. Wa dzakara qisata Umarah. Wa fiha qawluhu asabat imra'atun wa akhta'a Umar. Dan Al-Qurtubi menyebut kisahnya Umar, dan di dalam kisahnya itu ada berbunyi begini, Umar berkata, asabat imra'atun wa akhta'a Umar. Benarlah itu perempuan dan Umar salah. Jadi begini, pada suatu saat Umar itu menjadi khalifah pada saat itu, kemudian berpidato di depan umat di masjid, berpidato agar supaya perempuan-perempuan itu tidak memahalkan mahar, atau masyarakat itu supaya tidak memahalkan mahar. Kemudian ada seorang perempuan yang demo protes kepada khalifah. Kalau dulu khalifah pernah diprotes oleh seorang perempuan. Siapa ini? Perempuan ini siapa? Gak ada. Diprotes oleh seorang perempuan. Oh, ya Umar, ngapain kamu itu, engkau paduka misalnya. Wahai khalifah, kenapa paduka melarang kami memahalkan mahar? Wong Allah saja membolehkan. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan wa ataitum ihdahunna qintoron. Wa ataitum ihdahunna qintoron fala ta'khudhu minhu syai'a. Nah, ini kemudian Umar menjawab, wah benar ya perempuan ini, asabat imra'atun wa akhta'a. Nah, ini ayat ini atau riwayat ini perlu diceritakan kepada kita semua supaya tahu ada peristiwa seperti ini, ayat yang turun karena protesnya seorang perempuan. Bukan ayat. Kebijakan Umar yang berubah karena
protesnya seorang perempuan. Akhirnya bermahal-mahal di dalam mas kawin itu tetap boleh pada masa pemerintahan Umar. Waqala qaumun, dan ada sekelompok ulama berkata, la tu'til ayatu jawazal mughalati fil muhur. Ayat ini tidak memberikan pengertian bahwa diperbolehkannya bermahal-mahal di dalam mas kawin. Alasannya apa? Li'anna tamthil bil qintor innama huwa 'ala jihatil mubalagh. Karena tamthil dengan lafaz qintor di sini adalah bermaksud untuk mubalagh, menyangatkan, sebut mubalagh. Nah, dalam kalau dalam bahasa Jawa itu kenapa dinamakan mas kawin? Itu namanya mas. Mas itu ya berharga. Mas kawin adalah sesuatu yang berharga yang dipersembahkan pada saat pernikahan. Makanya disebut dengan mas kawin. Nah, itu kan mahal namanya. Padahal kadang-kadang orang memberikan sedikit, hanya mungkin alat ibadah, alat sholat, mushaf. Ini hanya harganya hanya berapa? 50 ribu atau 100 ribu. Masa mahar kok murah banget begitu? Jadi ini Allah membuat tamtsil di dalam Al-Quran dengan kata yang berbunyi qintor. Nah, qintor, harta yang banyak, itu bermaksud untuk mubalagh. Bukan untuk memahal-mahalkan mahar. Bukan bermaksud untuk memahalkan mahar. Sebagaimana orang berkata, ka'annahu qala, seakan-akan Allah bilang begini, wa ataitum hadzal qadarul adzim alladzi la yu'tihi ahadun. Seakan-akan Allah bersabda begini, dan kamu telah memberikan jumlah yang besar yang tidak pernah diberikan kepada orang lain kecuali pada saat perkawinan. Jadi pada saat perkawinan, pada saat perkawinan itu seorang laki-laki mesti memberikan sesuatu kepada calon istrinya yang sesuatu itu belum pernah diberikan kepada orang lain. Jadi mahalnya itu bukan mahal materinya, tapi mahalnya di mana seorang laki-laki belum pernah memberi kepada siapapun, tiba-tiba dia itu memberi kepada calon istrinya. Jadi itu kan luar biasa. Ini namanya tamtsil. Ini katanya qala. Ini gambaran yang dijelaskan oleh qaumun tadi itu, sekelompok ulama. Ini dinukil dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Wa hadza kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini seperti firman, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillah walau kamif hasi qitatin fanallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah walau seperti rumahnya apa itu yang ada di dinding-dinding itu, kayak rumah gubuk gitulah ya, maka Allah akan memberinya rumah di surga. Jadi begini, masa orang bangun masjid kok gubuk atau seperti omai tawon kayak gitu? Kan tidak, itu hanya tamtsil saja. Sesederhana apapun kalau kita membangun masjid itu, nanti kita akan diberi oleh Allah rumah di surga, rumah mewah di surga. Seperti itu. Ini tamtsil saja. Tsumma qala, kemudian berkatalah siapa itu? Tsumma qala, kemudian berkatalah al-'allama al-Qurtubi wa jama'al fuqaha 'ala alla tahdida fi akhari shadaq. Dan sepakatlah para ahli fikih untuk tidak membatasi maksimalnya mas kawin. Minimalnya juga tidak dibatasi. Oh, minimalnya dibatasi, tapi maksimalnya tidak. Ini memberikan peluang kepada perempuan untuk mughalat,
bermahal-mahal di dalam mas kawin. Nah, kurang sedikit. Wa amma aqallul mahri faqad ikhtalafu fi ala aqwalin. Adapun minimalnya mahar, mereka para ulama berpendapat berbeda pendapat. Aqallu thalathatu darahima. Minimal 3 dirham. Berapa itu? Rubu' dinar, 1/4 dinar. Wa huwa madzhabu Malik rahimahullah. Wa aqallu pendapat kedua. Aqallu asyaratu darahima. Minimal 10 dirham atau 1 dinar. Wa huwa madzhabu Abi Hanifah rahimahullah. Pendapat ketiga, la hadda li aqallihi, tidak ada batas minimalnya. Wa yajuzu bi kulli syai'in lahu qimatun. Dan boleh apa aja yang bernilai. Dan boleh dijadikan mas kawin apa saja yang punya nilai. Sandal jepit sisih tidak punya nilai dia. Apapun yang bernilai. Wa huwa madzhabu Syafi'i wa Ahmad rahimahullah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, wa qad waradat ahaditsu fi aqalli shadaq la yasbutu minha syai'un. Bahwa hadis-hadis tentang minimalnya mas kawin itu tidak ada yang kuat. Nilai hadisnya tidak ada yang kuat tentang minimalnya mas kawin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang maraton ini anak-anak bisa belajar dengan baik. Paling tidak anak-anak bisa membaca kitab kuning, memahami, ya kemudian bisa mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Marilah pelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita pertemuannya untuk muhadharah ini, untuk muhadharah sadis awal isrun, muhadharah ke-26 akan sekali lagi pertemuan dan nanti akan berganti materi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.